Ayang Beb, gak apa-apa kan? Gak usah pegang-pegang. Ayang Beb, Ayang Beb, Ayang Beb. Bang Jaki bawa Ayang Beb ke rumah sakit ya? Enggak, sana pergi jauh-jauh. Yaudah sekarang kita pulang yuk. Enggak, Naro gak mau, Naro gak sudi. Ayo, gak mau, gak mau. Ayang Beb jangan keras kepala gini, yuk kita pulang yuk. Ayang Beb, Ayang Beb. Bagus Zaki, bawa sekarang istri kamu pulang. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Akma, Akma anak papi Ocit. Akma sekarang udah nyamperin kakak lu si Lala.
Kita semua, seluruh warga kampung Bungek City yang berada di Los Angeles. Akmal, semua kangen sama Akmal. Semuanya sayang sama Akmal. Iya, Akmal. Ane tahu betul. Sebenarnya Eti meninggal itu belum waktunya. Eti anak baik, anak soleh. Ini semua gara-gara kerakusan dan ketamakan Bapak Eti si Jaki. Ane kesel banget sama si Jaki. Jaki. Bang. Ya Allah, bisa mati tuh orang. Lu mabuk apa sih lu? Mabuk dugong apa? Itu sebelah ini sih. Bang Gede. Kak Mal, kenapa ninggalin mancung, Kak? Udah ntar lalu ikut, sono. Dan nangis. Ngeri. Ini gede banget ya. Kecil banget, gede ini anginnya. Pak, gak usah terlalu khawatir. Itu mah cuma efek angin pancaroba. Biasa tuh. Suara apa? Ustadz, itu ngomong-ngomong suara apa tuh, Ustadz? Nanti gak bisa bedain apa. Itu suara anjing. Bukan itu, kalau dari suaranya ngelolong gitu kayaknya suara serigala ya. Kucing. Oke, semuanya aja itu bilang kucing. Udah. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Mikirin Naro sekarang, kita mesti tolong dia. Juga malu tuh, si Romla mesti ditengokin. Iya. Yaudah, calon mertua Urung. Saudara Ongol-Ongol. Siapa RT yang ganteng tiada tarah? Sekarang lu jagain makam anak gua. Hah? Karena hari sudah menjelang malam. Iya. Warga kalau gitu, ayo kita balik. Yuk. Ayo. Ngomong jagain nih. Kalau ada apa-apa, kita tanggung jawab. Yuk. Ayo. Balik. Jangan pelang-pelang gua, jagain. Jagain nih, eh. Pangak-pelang. Nih, jagain. Nih. Kenapa nasib gua selalu apes begini ya? Nyalain kubur, lagi ngegali kubur, lagi semuanya gua. Kan harusnya gue cover boy, masa jadi begini sih? Tapi demi warga yang baik lah, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pok, kenapa berhenti, Pok? Padahal kenapa lu kok kayak ketakutan begini sih? Anu, Bu aja, tadi kita kan ngantar Munaro. Tiba-tiba ada babi. Ya udah, kagak usah ketakutan begitu. Paling juga babi jadi-jadian. Udah, Bu aja. Ah, udah dah. Gua kagak mau tahu deh. Mau pulang. Ayo kita pergi aja. Ayang Beb. Ayang Beb bersadar. Tenang. Tenang Ayang Beb. Jangan banyak bergerak ya. Tenang ya. Enggak, mana bisa tenang. Naro tuh mikirin Akmal. Akmal gimana bisa meninggal? Pasti gara-gara abang kan? Bukan Ayang Beb. Bukan gara-gara Bang Zaki. Udah Bang Zaki ngaku aja, pasti Ayang gara-gara Bang Zaki kan? Tenang. Bukan gara-gara Bang Zaki yang BM. Ayang Beb, tenang. Semua gara-gara Bang Zaki. Bang Jaki, itu sayang banget sama Ayang Beb. Ayang Beb, jangan banyak bergerak dulu ya. Santai. Oh iya. Anak kita emang udah mau lahir, Ayang Beb? Iya. Udah 7 bulan. Oh, berarti masih lama ya. Yaudah kalau gitu, kita pulang ke rumah yang mewah. Abis itu Ayang Beb istirahat ya. Bang, ada apa Pak RT? Pak RT lagi. RT-nya ente. Iya lho Pak. Pak Lurah nih. Pak Lurah. Lurah bergosok. Pak Camat. Aduh, ente dah.
begini Bang Ujin, maksud aneh nih kita bagi-bagi tugas aja Bang Ujin. Gimana menurut? Aduh Pak Ustaz, jangan bagi-bagi tugas mulu, bagi-bagi duit sekali-kali. Atau bagi-bagi ponakan, atau enggak? Adik Pak Ustaz tadi deh, bagi-bagi jodoh buat aneh. Eh, kampung kita ini kan lagi serem nih. Lagi kurang aman. Masa bagi-bagi duit gimana? Ustaz, begini Pak Ustaz, masalah tugas ya. Malam ini Ocit, Koret dan Wakwal mau nengokin adik saya tercinta, Mak Marge Teacher alias Pak Jiromla. Kok ada yang kecit? Mak kali, Mang Iye. Udah gini aja gini. Mendingan ente jagain Mak ente tuh Hajaromla, biar ane yang nengokin Pak Naro. Itu Bang. Ya deh Pak Ustaz kalau gitu. Ya udah, ane yang permisi ente juga jalan deh. Ya deh. Hati-hati di jalan. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kayak sarungnya lepas, Pak Ustaz. Bahaya kan tuh. Pak Ustaz lagunya kayak anak muda aja. Bener. Aduh. Ya, udah beda lagi. Banyak tuh. Kejadiannya sama dengan waktu di tempat penguburannya Akmal, ya, ya. Hampir serupa. Ya, kan? Nah, kalau misalnya emang bener-bener sama, abis angin besar tadi, langsung muncul suara... Bat? Ya kan? Itu nggak ada suara apa? Suaranya melengking besar, ini seperti suaranya. Serigala. Wais! Gat! Anjir! Ini gede banget ya! Tapi nggak apa-apa. Kalau cuma anjing sih, ini tinggal gitu doang. Kan enggak boleh pergi kan? Bagus lo, Mel. Iya dong. Meleda lu bener-bener mantep tuh. Iya dong. Hebat juga. Yuk, kita teruskan perjalanan. Ayo, lanjutkan lagi. Yuk. Cit. Kalau yang ini giliran ente, Cit. Nih, dia disangka kerabat ya, Cit. Eh, Cit. Bikin dia salaman. Red. Turi babi ngepet disuruh bisa koin, Cit. Di saat ini nih. Koret, Bang Oji, jangan takut dong, ada Allah. Bener, Cit. Kita nggak boleh takut. Iya, iya. Kita adepin tuh babi. Adepin sampai titik darah penghabisan. Berdua siap? Siap. Langsung dong. Oke, Cid. Oke. Kita musnahkan. Kita tutup pistol di kampung Menggek ini. Oke. Ane jagain di belakang ya. Buat somprok, lu bantuin ya. Langsung ane ke depan. Ane jagain di belakang, langsung ke depan. Ya. Langsung ane tomprok. Cid, terus. Ya, siap. Siap, Cid. Eh, babi. Lu jangan macam-macam ya. Belum tahu lo siapa gua. Hah? Tenang, Red. Lu jangan jauh-jauh depan gue. Hei, tabur. Abur. Lah, Mbok Naro tadi kemana ya? Mbok Naro! Mbok Naro! Ya ampun, kemana tadi Mbok Naro? Pak Nara, ada anjing aneh. Allahu Akbar, ya Allah lindungilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaubrobinas, malikinas, ilainas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, berilah kami semua ini perlindungan-Mu, ya Allah. Berilah ketabahan dalam keluarga Maija dan Ponaro, ya Allah. Dan berilah rahmat dalam kubur Akmal dan Lala, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, wa subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kami pelindunganmu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum. Lela. Iya, Mak. Kenapa, Mak? Lama bener. Salam dari apa, Mbok? Ponaro mana ya? Ponaro? Dibawa ke bidan mana dia? Bidan? Ponaro dari tadi belum pulang, Mak. Masa yang bener aja belum pulang? Masa sih? Bener, Mak. Dia udah pulang dari tadi. Lela. Lu jangan kelewatan ya, jangan bercanda ya. Ini genting, Lela. Tadi tuh di pemakaman, si Naro itu mulus-mulus. Udah gitu ibu-ibu disuruh Pak Ustadz bawa ke bidan. Masa lu kagak tahu sih? Ya Allah, Po. Mas, siapa yang bercanda, Po? Ini tadi Po Naro belum pulang. Enggak, jangan-jangan. Enggak dibawa langsung ke ruang, langsung ke bidan. Bidan mana ya? Mungkin kali tuh, Po. Bidan mana? Bidan mana? Budan si Budan Nuri. Ada ya? Ada pojokan sono kali, Mak. Mungkin kali, Po. Ayo. Berdiri, Mak, yuk. Ayo, lalu ikut. Ya, Po. Lela, ganti mukena dulu ya. Yaudah. Ya, jalan pelan-pelan ya. Ya. Benjolannya makin besar. Aduh, mesti diapain ini? Dokter! Iya, ibu. Gua kagak diobatin, malah dia bengong, udah. Sakit, dokter. Iya, nanti saya obatin ya, ibu. Ngomong doang. Odin! Korat! Wak-wak! Dirokokin sih. Gua masih pengen hidup, gua kagak mau mati. Gua pengen hidup. Aduh, ampun. Ibu istirahat dulu ya, Bu, sebentar biar obatnya saya ambilkan ya, Bu ya. Ya, Bu. Tadi kagak mau diambil. Tahan ya, Bu ya. Ya udah saya ambil. Aduh. Wah, aduh. Gua kagak mau mati. Gua pengen hidup. Bapak, heran sih, Bapak marah-marah mulu. Apa ini marah aja lo? Turun. Lu nih aki-aki nih. Aki kecil ente. Ya berani aja lu mangin lo. Ente ngomel-ngomel mulu sih? Iya, dengerin. Dengerin ya? Wow. Kenapa aneh lari begitu ngelihat babi sama si Ocit? Sebetulnya bukan takut, tapi itu babi itu kan bukan babi biasa. Sebab begini, Cit. Tidak ada satupun rasa takut di hati aneh. Ane itu cuma jijik aja ngeliat babi. Oh, bener loh, jijik. Nih, misalkan tuh papa gini. Ada babi lewati babi ngepet. Set, jalan, tak, babi. Lewat. Babi, ane panggil, ane nyalain musik dangdut, ane ajak joget tuh babi. Nggak mau joget nih. Oh, ane ajak ribut. Ane abisin tuh babi. Itu babi. Itu baru babi. Lu mau abisin. Abisin. Lu nggak ngeri bakal mati. Nggak ada satu pun ane takutin sih. Tuh, gua kata juga apa? Lawan, Red, ayo. Hei, wah dia kabur. Bagus bener. Itu cuma anjing. Kalau anjing sih biasa aja. Iya kan? Nggak ada yang takutin. Red, anjiran. Red, anjiran. Air. Ada pin, Red. Hah? Ada pin, ayo. Aduh lo. Nah, Red. Itu, Red. Red, babi. Coba ente liatin ya. Coba. Takut ada babi di sini. Coba ente lihat. Takut ada di sini. Takut ada babi di situ. Ente kan matanya lebih jelas mungkin daripada aneh. Coba lihat enggak? Aneh siapin musik dangdut dulu mau ngajak tuh babi dangdutan. Ente lihat babinya. Kalau udah ada, aneh ngambil musik dulu, siapin musik. Kalau babinya udah nongol kasih tahu aneh.
Oke, okay. Siap. Oke, okay, kan? Nyiapin musik ya. Nyiapin musik ya. Oh, ini mana CD-nya? Mana musiknya nih? Coba, lihat, Bang. Ayo, Bang. Oke, situ ya. Ayang Beb, Bang Jaki ngerasain penderitaan Ayang Beb. Kita udah kehilangan kedua anak kita. Bang Jaki janji, Bang Jaki akan selalu bahagiain Ayang Beb. Ayang Beb gak akan pernah menderita lagi. Ayang Beb akan selalu senang, selalu hidup dalam kemewahan. Berani lo kemari, ha? Kalau sampai berani lo masuk dan lo ganggu istri gua, gua gak akan tinggal diam. Gua kasih pelajaran ke lo. Ini ruangan apa, Bang? Ini kamar pribadi Bang Jaki. Malam ini, Bang Jaki mau ujian. Tolong bantuin Bang Jaki ya. Nggak mau, Naro nggak mau ikut jalan sesat kayak gini. Ini haram, ini namanya musyrik. Tuh, Ayem, dengerin Ayem. Pengaruhnya udah habis nih. Ayem, Beb, dengerin Bang Jaki. Selama ini kita udah hidup miskin, Ayem, Beb. Terus-terusan hina orang. Ayem, Beb nggak mau kan kita hidup dalam kemelaratan terus. Nggak peduli, mau menderita, mau apa, yang penting nggak sesat. Nggak kaya dengan cara haram kayak gini, Bang. Mang Ijah selama ini dihina, almarhum Bang Abbas selama ini dihina, dan keluarga kita juga dihina. Ayo, Beb, mau? Kita hidup miskin terus, nggak mau kan? Sekarang, tolongin Bang Jaki ya. Nggak mau, Naro nggak mau ikut jalan musrik kayak gini. Kita tuh udah kehilangan Akmal sama Lala, Bang, sadar. Ayo, Beb, dengerin. Bang Jaki nggak punya banyak waktu. Tolong, Ayo, Beb, jagain ini. Ayo, Beb, matiin tepat waktunya. Kalau nggak, Bang Jaki bisa meninggal. Ayam Beb ngamukan, Bang Jaki meninggal. Bang Zaki, buka! Bang Zaki! Buka pintunya! Bayi dalam kandungan Naro itu calon tumbal kamu untuk tahun depan. Apa? Tumbal lagi? Lu gak punya otak ya? Tumbal terus. Gak cukup apa ya? Hah? Kamu sudah janji, Zaki. Jangan ingkar. Dan malam ini juga kamu harus mengikuti ujian untuk naik kelas. Ujian? Lo kira gue masih sekolah? Ujian apaan? Jangan bercanda. Kamu harus mencuri di rumah orang soleh. Kalau kamu berhasil, berarti kamu naik kelas. Dan ujian ketiga, kamu harus pergi ke puncak gunung untuk bertemu Raja Babi. Apa? Dokter, tolong obatin dong ini benjolan yang kena babi ngepet, dokter. Ya udah, Ibu tenang ya. Saya akan melakukan pengobatan semaksimal mungkin biar luka Ibu bisa cepat sembuh. Mak, marketing teacher. Mak, ngomong-ngomong, mau udah sembuh belum? Mau udah baik. Tuh, mau udah baik tuh.
dokter? Iya. Aduh, maaf ya. Iya, iya. Aduh, pegang-pegang begini. Maaf ya, Bu, ya. Iya, 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 apa-apa. Aduh, nih, ngomong-ngomong, kalau saya boleh tahu, Mak Margaret Teacher, Mak saya, ngomong-ngomong sakit apa sih, Bu? Iya, iya. Jadi... Iya. Gak apa-apa, Mak. Kita juga gilanya hilang sendiri, tuh kan. Mak, mohon maaf. Mak. Udah mendingan, Mak. Dailah, Ocit. Ini pala gue nyut-nyutan, Cit. Sama juga di kapak pakai palu. Ih, ngeri. Pala ketok palu. Satu, Mak. Dokter, iya? Sebenarnya masnya sakit apa sih? Rasain ini. Iya, jadi gini. Maaf. Iya, jadi gini. Sebenarnya saya juga lagi masih cari tahu sebenarnya ibu ini sakit apa. Sedangkan lukanya ini luka ringan. Kalau dicek darahnya pun darah rendah. Jadi bisa dibilang ibu ini sehat-sehat aja, Pak. Oh, Cit. Sekarang mau bawa pulang aja, Cit. Mau masih pengen hidup, nggak mau mati di sini, Cit. Bawa pulang, Koret. Bawa pulang. Mak Margaret Teacher. Mak Margaret Teacher. Mak, ya, dengerin baik-baik nih ya. Menurut RTC profesional yang menarik, yang nyentrik, yang asik. Mak belum waktunya pulang. Mak masih di sini nih. Ya, ya Bu Dokter ya. Mak. Ya ke Bu. Mak, ya, kalau ya. Mak pulang dalam kondisi begini, ya. Nyampe rumah Mak ngerepotin kita berdua. Cakep banget tuh. Mak nggak sakit aja ngerepotin, apalagi sakit. Makasih, Mak. Oh, lu tega banget. Ya, Mak. Yaudah, gini aja ya. Bapak, Ibu, gimana kalau misalkan Ibu ini saya kasih rujukan berobat buat rumah sakit yang lebih besar? Jadi bisa diperiksa secara detail lukanya. Jangan dibawa ke rumah sakit lagi, udah bawa pulang aja. Baik kalau begitu. Kalau emak pengen pindah atau pulang ke rumah, baik. Saya bakal kabulkan permintaan emak. Budit. Emak, lihat. Sini. Dari tadi orang ngomong nanya emak gimana kabarnya, itu baru sekarang aja. Tengkak banget adek gue segala pakai gini. Udah jadi jelek, udah jadi jelek. Bukannya dong. Maaf ya. Ganti-ganti kecil jadi jelek sama ini. Cuma lagi sakit bercanda mulu dah. Aduh. Red, mau pulang. Yaudah, gue pulang. Pelan-pelan. Aduh. Mati. Mati. Tua juga blagu banget juga. Cendol. Pelan ya, Pak. Ini Mak Enti. Ya Allah. Hei, Bu, bareng. Pak, ini ibunya. Kok didengar, Pak? Udah, gue harus di sini aja. Itu kenapa? Ini kuburan jaganya sendirian lagi. Aduh. Gimana kalau ada pocong ya? Aduh. Selin ah. Daripada stres, ketakutan mending gua bakar jagung. Mayan. Ini apaan lagi sih? Jagungnya keren banget. Metik dari punya orang. Ntar lah besok orangnya gua dikamperin, gua bayar. Ya bentar gua dibilang nyuri lagi. Nyamuk banyak banget sih. Lama-lama gua keluarin lidah nih ya, paling nyamuknya. Gua makan. Buh. Cah. Nyamuknya gede-gede banget sih. Mal. Mbak Mongol temenin ya, Dek. Lumayan, sambil nemenin bakar jagung. Jangan nakutin Bang Mongol ya. Kenak Mal anak baik ya. Gitu dong. Aduh. Ini kayaknya udah mulai mateng nih. Oh, belum. Sebelahnya belum. Itu suara apa? Hah? Itu babi beneran apa? Babi Zaki itu kayaknya. Aha. Aduh, kalau begini, kalau mulutnya begini, kayaknya kelaperan tuh. Aduh, ini jangan-jangan dia mau ngambil jagung gue lagi. Hah? Kenapa jadi singkong? Bener kan babinya sakit? Aduh. Gua takut banget sih.
makin kesini dia. Ayam Beb, Ayam Beb bangun yuk, makan dulu. Ayam Beb. Bang Zaki, naruh di mana? Ayam Beb di rumah bosnya Bang Zaki. Aman kok, ya? Ya makan dulu yuk. Enggak, Bang Zaki jawab dulu. Itu Akmal kenapa bisa meninggal? Pasti gara-gara Bang Zaki bunuh kan? Bang Zaki seruduk, iya kan? Abang jadi babi terus seruduk Akmal sampai meninggal. Waduh, gawat nih. Kalau Ayam Beb tahu sebenarnya, pasti dia marah besar ke gua. Zaki harus berbohong. Ayam Beb, Bang Zaki nggak pernah ngebunuh Akmal. Akmal meninggal karena dia sakit, Ayam Beb. Gak usah alesan. Akmal nggak pernah sakit. Akmal baik-baik aja, tiba-tiba meninggal. Abang yang bunuh Akmal. Tanggung jawab, balikin Akmal. Balikin Ayam Akmal. Ayam Beb. Balikin Akmal. Ayam Beb. Ayam Beb yang tenang ya. Ayam Beb lo nggak marah kan ke Bang Zaki? Ayam Beb percaya kan? Kalau Akmal meninggal bukan gara-gara Bang Zaki. Bagus. Sekarang makan dulu ya. Soalnya tadi belum makan, nanti sakit. Yuk, Ak sayang, yuk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nanti habis makan, Bang Zaki boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa, Bang? Nanti Bang Zaki jelasin ya. Sekarang habisin dulu makanannya. Ini ruangan apa, Bang? Ini kamar pribadi Bang Zaki. Malam ini, Bang Zaki mau ujian. Tolong bantuin Bang Zaki ya. Nggak mau, Naro nggak mau ikut jalan sesat kayak gini. Ini haram, ini namanya musyrik. Tuh. Ayam Beb, dengerin Ayam Beb. Wah, pengaruhnya udah habis nih. Ayam Beb, dengerin Bang Zaki. Selama ini kita udah hidup miskin, Ayam Beb. Terus-terusan hina orang. Ayam Beb nggak mau kan, kita hidup dalam kemelaratan terus. Nggak peduli, mau menderita, mau apa, yang penting nggak sesat. Nggak kaya dengan cara haram kayak gini, Bang. Mang Ijaz selama ini dihina, almarhum Bang Abbas selama ini dihina, dan keluarga kita juga dihina. Ayam Beb mau, kita hidup miskin terus, gak mau kan? Sekarang tolongin Bang Zaki ya. Gak mau, Naro gak mau ikut jalan musrik kayak gini. Kita tuh udah kehilangan Akmal sama Lala, Bang, sadar. Ayam Beb dengerin, Bang Zaki gak punya banyak waktu. Tolong Ayam Beb jagain ini. Ayam Beb matiin tepat waktunya. Kalau enggak Bang Zaki bisa meninggal. Ayam Beb gak mau kan Bang Zaki meninggal. Bang Zaki! Bang Zaki buka! Bang Zaki! Bang Zaki! Buka pintunya! Bisa pelan apa bawa motornya, Cit? Oh, udah. Maksud ini udah pelan banget. Apalagi GT kayak piano tuh. Cit, sepertinya tempat ini pernah kita lalui tadi. Apa sih, Tom?
Tempat yang ini, Rat? Iya. Tuh. Oleh karena itu tadi gua ngerem, ini tempat tadi yang kita lewatin. Betul. Betul. Cid, kok serem, Cid? Ngeri. Dulu gua tanya, lu emang pada takut apaan sih ini? Lu masih pada ketakutan, takut apaan? Market teacher, Mak. Market teacher, tadi kita jalan, Mak. Kita dihadang sama seekor anjing dan seekor babi, Mak. Hah? Babi? Bener, Mak. Di mana? Di sini tempatnya. Itu babinya tuh. Nah ini. Panjang umur diomongin. Babinya. Takut sama gua. Jalan terus. Jalan. Mama berani, Mak. Weh, takut jalan. Gimana sih? Jalan. Cid, itu ada pakai motor nih gimana nih? Astagfirullahaladzim. Aduh. Mari. Tokong. Tadi aneh kan utang. Mau ajak babinya dangdutan. Sekarang ente tanya babinya kira-kira mau lagu apa? Apa mau lagu Mansur R? Apa mau lagunya Kerurjana? Coba tanya deh. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gue mau tinggalin lagi. Hah? Ah, ente tahu aja lagi. Enggak. Maksudnya aneh gak ninggal, cuman aduh gimana ya? Kayaknya bareng-bareng aja. Maksudnya bareng-bareng ngelawan tuh babi? Kabur. Ah? Ngeri. Aku waktu gue. Dari mana mau ke mana lo, Jah? Kita lagi nyari Munaro, nggak pulang-pulang. Jadi Munaro lagi hamil gede itu kelayapan, sampai malam gini belum pulang-pulang gitu maksud lo? Iya. Masya Allah. Bu Hajah, Mayrit. Kalau pikiran jangan negatif aja apa, Bu Hajah, Mayrit? Dengerin dulu nih ya. Si Naro itu orang pulang dari penguburan si Akmal. Puas? Kagak puas. Ih. Orang udah aja sih. Oh, jadi si Naro hilang lagi gitu? Waduh, Ija. Katanya lo orang beriman. Tapi kenapa kok hidup lo tuh, aduh, ditimpa musibah terus-terusan? Gimana lo mau ke Mekah, Jah? Mantu lo aja jadi babi. Cucu lo aja jadi tumbal. Kasian banget hidup lo, Jah. Ya Allah, Bu Haja, Marita jangan ngomong kayak gitu dong. Mestinya tuh kita menghibur emak. Bukan nyakitin hati emak. Gue yakin deh, si Naro tuh pasti mati dimakan sampai babi ngepet. Udah mak, mendingan kita laporin Pak Ustadz aja. Emak gak usah dengerin kata Bu Aja dan Marita. Bener mak, bener kata si Buto Intan. Bu Aja. Mak, udah mak, kita gak usah dengerin Bu Aja sama Marita. Mending kita jalan. Ntar dia yang digonggong anjing, Mak. Ayo, jalan. Ayo, Mak. Ngomong apa lo? Takut. Ngomong apa lo? Ayo. Baru gonggongan. Yang lain, gua pada takut. Kirain kita takut kali ya. Suara anjing. Suara anjing juga ya, Boy. Takut.
kalau penemunya mesin Watt itu James Watt. Pinter kan ibu bisa ya? Oh iya bu, ini apa bu? Hah? Suku Sasak. Nih. Aduh susah banget sih Akmal, ya ampun. Iya ibu tahu ini di Lombok kan ya? Iya benar-benar. Oh, coba iya. Coba ibu lihat contekannya dulu di sini. Minta maaf ya, rongsokan Bang Jaki belum laku hari ini, jadi Bang Jaki nggak bisa ngasih uang belanja dapur deh. Ya udah nggak apa-apa Bang, tapi berarti Naro belum bisa masak dulu Bang. Ya udah nggak apa-apa, hari ini kita minum air putih aja. Jaki! Bu aja. Ada apa, Bu aja? Lo jangan pura-pura lupa ya. Nini, udah kesekian kalinya gue tagih duit kontrakan sama lo. Sekarang mana? Mohon maaf, Bu aja. Sekarang Jaki belum ada uang. Jaki bayar kontrakannya besok ya. Aduh, susah nih. Orang kismin belagu kayak orang kaya begini nih. Tasok. Hei, kalau lo kagak ada duit, lo jangan kontrak rumah di sini, ya. Yeah. Mendingan lo tinggal sono di kolong jembatan atau di bak sampah. Pergi. Gue juga ngomongin gitu sih, hah? Udah, ya. Jangan marah-marah. Kita ini orang miskin, gue aja orang kaya. Kita nggak bisa marah ke orang kaya. Tapi walaupun kita miskin, harusnya harga diri kita bukan berarti diinjek-injek kayak gini dong, Bang. Sabar Ayang Beb, Bang Jaki janji, Bang Jaki akan kerja keras supaya kita bisa jadi orang kaya, supaya Ayang Beb nggak hidup sengsara terus. Buat apa Naro jagain Bang Zaki? Dia udah bunuh Akmal sama Lala. Mendingan Naro pergi dari sini.
nih. Kampret. Bakpong. Jangan bercanda dah, jangan bercanda dah. Ini kenapa gue liatin capek banget sih lu berdua? Gimana enggak capek? Ente si enak naik motor, aneh yang berjuang kok berdua lari dari rumah sakit sampai kemari. Ih, kesian banget lu ya. Kesian banget. Kesian ente tuh. Udah tua, mau kawin-kawin. Bangor bagus. Bagus, gigi ente kuning bagus tuh. Waalaikumsalam. Bang Ocin. Ini emak dibawa pulang udah sembuh. Itu dia, Lindai. Masih belum sembuh. Tapi dokter belum tahu penyakitnya apaan. Insyaallah. Ini ngomong-ngomong, Ayang Nara bagaimana, Mak? Udah lahiran anaknya laki perempuan dia? Belum, rekatnya sejak pemakaman itu belum pulang sampai sekarang nih hilang. Atau pulang-pulang. Hilang? Ih, ngeri. Astagfirullahaladzim, bilang mulu ya. Pake dompet. Kayak bocah, Mama. Udah, gue sian. Mati nih, gue mati. Ayo, darah, gue sian. Ayo, Maiti. Ayo, Mak. Sayang, Mak. Maija, Mak mantan personil 3-in-1. Mak nggak usah pulang, Mak nggak usah pulang. Juga Linda, nungguin Mak Romla di sini. Ya. Mak, banget Mak, aduh-aduh baik, heran nggak? Aduh, mana tahan? Lah, pada nyanyi mulu dah. Mati nih. Mati-mati mulu ngomongnya. Tahu. Cit, jadi sekarang kita kemana nih? Kita langsung aja berangkat, let's go. Emang, Papi Ocit pengen kemana? Cit, ngeri. Suara siapa tuh, Cit? Itu kayaknya suara ongol-ongol. Nih. Oh, anaknya kok Linda. Aneh pikir kaki meja bisa ngomong. Putri yang paling melesat di kampung Bengi. Betul. Jadi begini, Pancung. Iya. Papi Ocit pengen memastikan si Naro itu ada di rumah si Jaki Demong. Betul sekali. Kalau gue pergi hati-hati, Tong. Kalau lu ngapa-ngapa, gue gak ada siapa-siapa, Cit. Yaudah, kalau gitu, Pak Ija, kemudian juga Pak Jiromla, Dindai, Pak Cai, dan... Lela. Krui. Lailah. Pamit ya, Maya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu mau ikut? Oh, pasti boleh dong. Itu pasti boleh ikut. Ikut kemana? Karena kebo. Mau ikut segala macam. Mau ikut aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah. Ma. Kenapa? Duh. Berarti semuanya tinggal perempuan semua di sini, Ma. Ya Allah. Gak apa-apa, Dai. Kita sholat yuk bareng, kita ngaji bareng-bareng, kita doain semoga aja Munaro nggak ngapa-ngapa di situ. Selamat, amin. Pulang sini. Yaudah, ya. Bener, Mak. Ayo, ayo. Selamat. Gak usah dibiarin sini. Oh, yaudah. Tunggu dulu ya, Neng. Iya. Kita doang aja minum dulu apa ya. Iya, Mak. Ingat, Zaki. Malam ini, kamu harus bisa ngepet di rumah orang soleh. Di rumah siapa? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Cepatlah sekarang bergerak. Jangan banyak merenung. Siapa yang merenung? Dari tadi gue jalan, gue bergerak. Lo nyaja manggil gue. Hei, kau berani malang saya? Gue gak takut sama lo. Baiklah, Ratu. Saya akan mengawal dia. Waduh, rumah orang soleh siapa yang bakal Jaki ngepetin? Jaki tahu, Jaki ngepet di rumah Pak Soleh aja. Enggak, Mak.
Alah, Ma, masih sakit, Jung. Aduh, cerenut rasanya. Udah sabar. Aduh. Kita juga sembuh kok. Linda, suara apaan itu, Linda? Bentar, Mak. Nggak lihat, bentar ya. Linda, jangan, Linda. Lu jangan longok, lu jangan lihat. Bahaya. Tenang, Mak. Tenang, sabar. Linda, itu anak dah. Itu Cung, itu ada babi. Hah? Maaf. Tolong, Mak. Tolonglah, Mak. Baiklah, malambai. Apaan? Itu binatang apaan?
Kayak enak ayam ah. Tahu, ente emang ente pilih rumah-rumah ente. Masuk, kopi sang goreng. Kau jalanan umum lagi. Cid, kita mesti waspada gitu. Kita mesti awas. Babi bisa saja ada di mana-mana. Itu dia. Iya. Koret, pokoknya si Jaki Demang harus kita cari. Betul. Sampai ke akar-akarnya. Sebab dia udah membuat rumah Ma Ijah dan keluarga Ma Ijah jadi berantakan. Betul sekali. Tapi selain itu, Ocin, ente juga harus sadar. Bahwa si Jaki Demong ini ternyata bukan cuma membuat keluarga Maija hancur berantakan. Tapi juga si Demong ini sudah membuat muka ET menjadi hancur berantakan berkeping-keping amburadul acak-acakan. Maksud, kalau ngomong bisa buka-buka aja lu. Ya, ente. Muka gua bukan acak-acakan. Tapi... hancur! Ya, ngomong hancur kan si Wakong main ditabuk ente. Dia bocah. Hahaha. Ini geram bocah kan? Ini bukan acak-acakan. Tapi... amburadul. Nah, itu dia. Udah, sampai yang kinyong. Kita langsung berangkat aja. Perkembangan babi ngepet sudah sejauh mana? Oke. Wah, waduh, waduh. Pak RT mau ikut ronda juga. Aduh. Aduh. Nabila. Menurut RT Ojek profesional yang energik. Yang nyetrik. Yang asik. Ngomong-ngomong Nabila ngapain nih malam-malam ancrang-oncrong dianterin sama buntut tikus nih. Buntut bajing. Gue tahu. Kenapa? Mungkin si Nabila ini pengen dianterin sama para peronda. Sebab kalau malam dia takut. Oh gitu. Takut yang namanya Blagong ngepet. Betul sekali. Nabila, tapi aneh selalu sama Nabila ini. Biar kata dia masih kecil, tapi dia peduli terhadap kamu begitu luar biasa. Cakep. Buktinya dia mau gitu ikutan ronda, walaupun cuma dianterin. Bergabung. Cakep banget. Nah. Jadi begini, warga kampung mengenai sekalian, ente semua harus membagi tugas dan harus peduli, ya. Ente mesti ngeronda sekarang di sekitar wilayah si Jaki Demong, ya. Sekitar rumahnya Jaki Demong. Aneh keliling, siapa tahu ada baling bambu. Hah? Baling bambu sih? Baling bambu itu singkatan. Apa tuh? Babi maling, babi memburu. Oh, emang Pak RT tahu rumah barunya Jaki Demong? Kalau kagak salah, rumah si Jaki Demong udah di ujung gang sana, Ren. Pokoknya rumahnya yang mewah, yang rumahnya mahal, nyentrik. Itu rumah Jaki Demong. Iya. Pak, keranda dong, Pak. Keranda, ketongan. Aduh, ini. Aduh. Ketongan, keranda. Iya. Ya, terus. Waktu mau pinjam ketongan. Nah, buat Pak. Kumis, aneh minjem kumis siapa buat nyaman bisa pak? Gua bisa ditarik pak? Gua bisa dicabut? Ini bukan kumis. Apaan pak? Abon sapi. Jadi deh kalau gitu, yuk langsung kita bagi tugas. Yuk berangkat. Ya. Semangat ya kalian ya. Pak Sigiti menang nih, kartu bagus sekali nih. Belum tentu kartu lo bagus, kartu gua lebih bagus nih. Sudah buat masuk kagak? Ngomong duitnya pada kemana nih? Sama, kok pada hilang? Duit kok pada hilang? Keluarin duit cepet deh! Hei, sembarangan! Ini namanya duit, kasihannya! Kita di situ yang angkat! Gimana sih? Tuh. Mana dia?